Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh, menyarankan Presiden Joko Widodo untuk tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikannya di Komplek Istana Negara Jakarta, Kamis 15 Januari 2015. Kalau memang proses politik ini kan masalahnya dilantik atau tidak dilantik. Ya, itu yang kalian tanya. Nah, kalau saya bilang saya lantik. Ada masukan nggak untuk Presiden? Ada masukan yang tidak mencederain. Memang persepsinya rusak. Ini yang dramatis di sana. Persepsi publik seakan-akan ini kok tidak mempertimbangkan ada stempel yang diberikan sebagai tersangka. Tapi di sisi lain, sistem ketatanegaraan kita tidak kalah pentingnya juga untuk. Dalam rapat paripurna hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pencalonan Kepala Lembaga Pendidikan Polri ini terus menjadi kontroversi mengingat statusnya sebagai tersangka kasus korupsi.